Indukan lagi bunting semua rupanya ya. Kalau yang ini Pak, ini berapa kali beranak nih Pak? Yang ini? Baru mau tiga ya. Laktasi 2 menuju laktasi 3. Ini si Pegon ya. Indukan paling jumbo di kandang Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Di kesempatan kali ini kami bisa dolan kandang, yaitu kandang berlokasi di Perupuk, yang tepatnya Perupuk Utara, Kabupaten Tegal, teman-teman ini. Yaitu kandang sapi milik dari Kang Taufik, yang mana kami biasa jumpa di pasar hewan Pasar Wage Bumi Ayu. Alhamdulillah pada kali ini kami bisa dolan ke kandang beliau. Tapi mohon maaf teman-teman, ini kedatangan kami yang kebetulan Mas Taufik sedang ngambil rumput teman-teman ya, alias sedang marit. Oke teman-teman, kita mendekat dulu. Kita lihat di dalam sana ada berapa ekor. Oke, kita absen dari yang sini teman-teman ya. Satu ekor. Ini indukan simental. Ini menurut kami ini laktasi 2 ya. Laktasi 3 teman-teman nih. Laktasi 3 simental. Oke, kita geser dulu ke yang lainnya. Oke, di sana itu ada indukan PO dan pedetan Pegon contohnya. Oke, itu indukan PO. Ini sepertinya lagi bunting teman-teman. Ini pedetan Pegon. Yang sebelah sini jantan, yang sebelahnya jantan atau betina ya teman-teman. Oke, kita intai dulu. Belum terlihat jenisnya, jantan atau betina, kelaminnya. Oke, kita geser ini indukan si Pegon ya, cross. Yang sebelahnya si PO. Ini laktasi 1 ya. Laktasi 1. Sedangkan ini menurut kami kalau lihat di tanduk ini laktasi 2 ya. Kalau lihat di tanduk rupanya ini sebagian besar sapi milik Mas Taufik ini sudah divaksin teman-teman ya. Dengan bukti sudah terpasang barcode ya. Yang sebelahnya lagi ini masih jenis si Pegon teman-teman. Si Pegon ini gundul sudah divaksin juga, barcode terpasang.
si sebelahnya, si pegon juga gundul. Ini laktasi sudah lebih dari 2-an nih tahunnya. Kalau yang ini kayaknya laktasi 2. Betul tidaknya nanti kita tanya langsung sama Mas Taufik, teman-teman. Insya Allah, karena kita sementara ini belum bisa konfirmasi. Kalau yang di ujung sana, wow, si indukan paling jumbo di kandang Mas Taufik ini. Tanduk cukup wow. Tanduk banteng. Sepertinya sudah laktasi berapa itu, teman-teman. Oke, kebetulan di sana ada sang ayah atau sang mertua dari Mas Taufik. Nanti kita barangkali kita bisa konfirmasi kepada beliau. Oke, yang dekat sini ini si pegon. Ini betina. Ini sudah dere rupanya ya, dere. Sudah divaksin juga. Barcode sudah terpasang dengan nomor seri AAA33. Oke, kaki kuku aman. Oke, yang sebelahnya itu si mental. Ini si, oh, si limosin ternyata ini teman-teman ya. Limosin. Ini si limosin cross. Nah, ada cross sedikit di kepalanya teman-teman ya. Ini sudah doro ya. Sudah doroan nih teman-teman. Kaki oke. Moncong oke. Pokoknya insya Allah teman-teman ya. Untuk masalah kesehatan dari sapi ini, insya Allah sudah ada jaminan. Bentangan kaki oke. Insya Allah kalau bentangan kaki seperti ini, dalam proses kelahirannya ini biasanya mudah teman-teman ya. Oke, ini si PO. Oke, ini si PO indukan. Ini sedang bunting teman-teman ya. Ini laktasi 3 menuju laktasi 4 ya. Pak, ini hasil IB juga Pak, di IB. Oh, ini semua di IB ya Pak ya. Kalau yang ini barusan di IB dengan apa Pak? Limosin atau si mental? Limosin ya. Oke, ini sudah di IB dengan limosin. Sudah berapa bulan Pak ini? Kurang 6 bulan. Laktasi 3 menuju laktasi 4. Ini umur kebuntingan 6 bulan semenjak disuntikan teman-teman ya. Oke, dos gandos. Oke, geser yang sebelahnya nih teman-teman ya, lebih dekat lagi walaupun tadi sudah di setari sana, kita lebih dekat bagian kepala. Wow. Oke, tapi kita kembali dulu ini sama si doroan. Ini rupanya sudah dibunting juga ini, sudah di IB ini. Perlu waspada teman-teman karena kami baru pertama kali, masih asing buat mereka. Ini kita belum tahu karakternya ini, jadi sapi ini apakah nyepak atau tidak. Waspada, waspadalah. Wow. Pada bunting ini teman-teman, indukannya nih.
Oke, ternyata ini si Dede ini juga jantan, teman-teman. Apakah pedetan ini hasil dari kandang sini atau hasil dari pasar nih, teman-teman? Sepertinya sih ini anakan dari kandang sini, teman-teman. Kelahiran kandang sini. Oke, jos gandos. Oke, kita sudah sampai di ujung sini, teman-teman ya. Kita hitung absen berapa ekor semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama yang di sana, teman-teman ya. 12 ekor. Sementara pada kali ini. Jos-jos ini milik Mas Taufik ya. Oke, kita kembali, teman-teman. Indukan lagi bunting semua rupanya ya. Kalau yang ini Pak, ini berapa kali beranak nih Pak? Yang ini baru mau tiga ya. Laktasi 2 menuju laktasi 3. Ini si Pegon ya. Indukan paling jumbo di kandang Mas Taufik ya. Ini di IB sama limosin juga. Limosin juga ya. Kurang lebih berarti ketika disuntikan sama harinya, teman-teman ya. Ini rupanya sukses ini. Kebetulan masa birahinya mungkin waktu itu bersamaan, teman-teman ya. Wah, mantap ini. Sangar. Jos gandos. Oke, nanti kita jadikan satu video, satu indukan jumbo ini, teman-teman ya. Oke, sekilas kita perlihatkan untuk Anda bagian belakangnya, teman-teman ya. Jumbo, jumbo. Wow, mantap ini, teman-teman. Wow, mantap. Sangar, ya. Jos gandos ini. Bagus banget ini. Di kakinya, teman-teman. Halo, Mama Mia. Mama Mia cantik. Wow. Oke, teman-teman, mohon maaf nih karena Mas Taufik sampai sekarang ini belum datang dari Ngarit. Jadi kita tidak bisa konfirmasi lebih banyak. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan pada video kali ini. Mohon maaf apabila kalian kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Wes. Ayo, sip, onden. Up moto. Sip, motornya.